Oke, dulur-dulur sahabat tani, ini adalah video singkat tentang cara memberantas atau mengatasi perkembangbiakan atau populasi hama tikus di lahan sawah dengan menggunakan alat bakar, yaitu kompor. Oke, pertama adalah kita siapkan dulu gas LPG-nya, lalu kita siapkan alat kompornya untuk membakar sarang tikus. Oke, langsung saja kita pasang, kemudian kita tes pembakaran, lalu kita cari sarang tikusnya. Oke, ini adalah sarang tikusnya. Yang terutama kita lakukan harus kita tutup dulu bagian lubang-lubang yang lain supaya nanti tidak keluar. Kemudian kita masukkan rumput kering dan juga karet ban dalam supaya pengasapan lebih bagus, dan kita letakkan belerangnya untuk racun pengasapannya. Oke, langsung saja kita bakar, dulur-dulur. Kalau memang ada hama tikusnya walaupun tidak keluar, tapi sudah pasti dia akan mati di dalam ini, dulur-dulur ya.